Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bersua kembali dengan saluran edukasi dan informasi Master Multipena Sobat sekalian dimanapun berada Saat ini posisi saya masih di tempat penginapan di New Panjang Jiwo Resort, New Panjang Jiwo Hotel and Resort, pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang isoma. Ini istilah umum yang sudah kita kenal, gabungan dari tiga kata, istirahat, solat, makan, isoma, istirahat, solat, makan. Para sobat, nggak perlu pusing untuk mencarinya. Saya akan tunjukkan dengan cepat dan mudah tempat-tempat untuk istirahat, sholat, dan makan di New Panjang Jiwo Resort. Tidak perlu waktu yang lama. Yuk, tonton terus video ini sampai selesai. Selain villa atau cottage, pihak manajemen resort juga menyediakan hotel untuk beristirahat. Lokasinya di sebelah timur kolam pemancingan. Seluruhnya ada tiga lantai. Halaman depannya tepat di depan lobi hotel terhampar padang rumput yang hijau. Bisa juga untuk parkir mobil, sobat. Buat tamu atau pengunjung yang mau menunaikan sholat, disediakan musola di dua lokasi. Lokasi musola pertama ada di bagian barat kolam pemancingan. Bangunannya terbuat dari bambu dan bilik yang diikat dengan tali ijuk berwarna hitam, sangat artistik, sobat. Di dalamnya sudah disediakan sajadah, lumayan besar, sobat bisa menampung sekitar 10 jamaah. Juga ada keran air untuk wudhu dan di sampingnya ada kamar mandi. Lokasi musola kedua ada di bagian timur kolam pemancingan. Bangunan dindingnya dominan dari bata merah. disediakan sajadah dan saya lihat ada satu podium untuk penceramah. Di musola ini ada partisi untuk memisahkan jamaah pria dengan jamaah wanita. Untuk keperluan makan tersedia restoran. Di dalam ruangan didominasi oleh warna coklat. Ruangan makannya cukup luas. Us meong. meong. Tamu-tamu juga bisa memilih makan di luar memakai tenda berwarna putih. Total saya hitung ada lima tenda yang berukuran cukup lebar, sobat. Sampai di sini jumpa kita, sobat. Semoga konten video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada para sobat yang sudah menekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, dan like. Saran dan kritik, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum. Warohmatulllohi wabarokaatu